Sahabat, kita jumpa kembali di channel YouTube saya, yaitu Simple Rudy TV. Masak apapun jadi gampang. Nah, kali ini saya akan memasak yaitu betutu kuah iga sapi. Nah, ini cita rasanya enak banget. Kita mengambil kuah betutu ya, untuk dimasak dengan iga. Kalau merasa resep ini bermanfaat, di subscribe, like, share, komen, dan tekan tombol loncengnya. Mari kita memasak. Saya akan membuat yaitu bumbu balinya atau bumbu betutunya. Nah, langsung aja akan kita chopper ya sahabat ya, bawang putih 3 siung, bawang merah 4 buah ya. Kemudian ada cabai rawit merah gandot, ini ada 15 buah. Kemudian ada lengkuas 2 cm. Kemudian jahe sebanyak 3 cm. Kemudian saya butuhkan lagi kemiri 3 butir yang sudah digoreng ya. Kemudian kencur 1 cm. Kemudian akan saya tambahkan lagi serai. Ini kita kupas dulu ya, sampai dia dapat putihnya ya. Ini putih yang bagian yang terhalus ya. Sedikit lagi. Ya, cukup. Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan garam ya sahabat ya. Ya. Nah, saya tambahkan lagi desaku kunyit bubuk ya sahabat ya. Kita masukkan sebanyak 1/2 sendok teh. Sedikit lagi. Oke. Kemudian akan saya tambahkan lagi desaku ketumbar bubuk ya sahabat ya. Kita masukkan sebanyak 1 sendok teh. Kemudian saya akan tambahkan 1/2 sendok teh ladaku merica bubuk ya. Ya, cukup. Oke, ini sudah semua masuk. Saatnya kita chopper. Oke, ini sudah bagus ya. Nah, kemudian saya ambil bumbunya ya. Kita sudah punya base ganapnya ya. Aromanya segar ya. Ini kebayang kalau sudah matang bercampur dengan kuah iga ya. Nah, ini kita kasih 1/4 ya dari total bumbu yang kita bikin ya. Nih. Nah, ini kita lumuri di seluruh permukaan dagingnya ya. Ya, sudah siap. Kita tinggal nyalakan pan-nya sekarang. Kita nyalakan pan-nya dengan api sedang. Oke, siap untuk kita bakar sekarang. Ini nanti sesekali kita bolak-balik ya, sahabat ya. Tuh, aroma bumbu yang terbakarnya jadi wangi ya. Nanti daging yang terbakarnya juga wangi ya, sahabat ya. Nah, ini aromanya sudah mulai keluar. Nah, kita bolak-balik ya. Ini sampai kekuningan seperti ini. Nah, ini kita kecilkan apinya. Kemudian kita tutup ya, sahabat. Kita tunggu sampai berubah warna ke merah, ke coklat-coklatan ya. Itu yang paling enak di situ. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini sahabat, dari aromanya sudah tercium banget ya, bahwa aroma bakarnya sudah keluar ya. Nah, ini kita nanti tutup sekali lagi. Sedikit lagi. Proses ini kita hanya ambil aromanya saja ya sahabat ya. Aroma iga yang terbakar dengan aroma bumbu yang terbakar. Kita tunggu sebentar lagi sampai ini selesai. Kita sisihkan, baru kita tumis bumbu yang kita haluskan ya. Ini sudah dapat sekali ya sahabat ya. Aroma bumbu yang terbakar juga aroma iga yang terbakar ya. Kita lihat sekali lagi. Sudah bagus. Wow. Oke. Ini kita tinggal sisihkan aja sebentar. Ini kita matikan sekarang. Ini kita sisihkan dulu. Kita biarkan dulu sebentar. Nah, kita sekarang pada proses pemasakannya ya. Saya akan masukkan 5 sendok makan minyak goreng.
5 ya. Langsung kita panaskan dengan api sedang. Nah, ini kita tumis sekarang bumbu yang sudah dihaluskan tadi di chopper ya. Nah, ini sampai harum dan matang ya sahabat ya. Nah, sahabat ini sudah harum ya. Bumbunya sudah harum dan matang. Kita akan masukkan iganya. Nah, seperti ini. Saya aduk dulu sebentar. Oke. Kita kecilkan apinya sedikit. Nah, ini ada air 250 ini saya akan masukkan ke pan yang sudah ada pembakarnya tadi. Dia supaya larut ya. Nah, ini aroma bakarnya kita akan dapat nih sahabat di sini ya. Nah, sambil kita nyalakan, kita ambil sekarang bumbunya. Nah, ini sekarang kita siramkan ke dalam iganya ya. Wah, wow. Ini kita aduk rata. Nah, ini kita masak sampai dia radius, sisa 30% dan berminyak kembali. Baru kita masukkan total air yang kita butuhkan untuk pembuatan masakan ini ya. Kita tunggu sebentar. Nah sahabat, ini kuahnya sudah mulai radius ya. Sisa tinggal 30% dari proses yang awal kita masukkan air. Nah ini saatnya kita akan masukkan 1500 ml air. Kemudian kita kecilkan apinya. Kita tutup sampai empuk dan siap untuk kita hidangkan. Nah ini kita kecilkan apinya. Kemudian kita tutup. Kita masak sampai betul-betul empuk ya sahabat ya. Sahabat, ini sudah mateng ya sahabat ya. Dari aromanya juga sudah seger banget ya. Aroma seperti sop iga yang sudah mateng seperti itu. Nah, kita buka sekarang ya. Wah, aromanya segar banget ya. Ditambah dengan khas ada bumbu balinya seperti itu ya sahabat ya. Nah, ini enak banget ya. Ini sudah selesai. Sekarang saya matikan dan siap untuk kita hidangkan. Mudah, gampang, dan cita rasanya sangat enak ya sahabat. Nanti makannya kita kasih jeruk. Dan jeruknya agak sedikit banyak ya sahabat. Jadi seger ya. Ini karena iganya banyak dagingnya jadi enak nih sahabat ya. Nah, ini jangan lupa kuahnya ini enak sekali ya sahabat ya. Perpaduannya banyak ya, aroma rempahnya keluar, kemudian pedasnya juga keluar, dan rasa masamnya juga keluar ya. Nah, sahabat sudah selesai. Betutu kuah iga sapi ini versi dari Simple Rudy yang rasanya tetap autentik. Ini enak banget. Simple Rudy, masak apapun jadi gampang.